apa sih fitna kita? Fakta. Fitnah atau fakta? Mak, nanti jawab, bantuin jawab ya. Fitnah atau fakta? Hah? Kalau sebenarnya nama kamu itu bukan Conchita Caroline. Kamu itu namanya Heru. Kata saat di USG, kata dokter kamu itu bayi laki-laki. Heru. Jadi itu Bunda aja yang menjelaskan. Jadi karena sebenarnya itu tetap nyempil sih, Khairunisa. Jadi nama aku tuh Conchita Caroline Khairunisa. Sumpah beneran. Di KTP tuh nama aku Conchita Caroline Khairunisa. Ada Herunya nyempil. Heru. Iya, Mbak. Ya, namanya mau anak laki tapi bukan Heru juga sih. Fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh kesel kalau ada orang yang berpikir kamu dan kamu pernah jadian. Fakta. Kesel banget. Sumpah itu aku kesel banget sih, karena ya itulah maksudnya kayak jadi canggung aja gitu, apalagi kan sekarang posisinya udah ada pasangannya gitu kan. Yeah. Terus aku gak pengen aja gitu kayak orang-orang mengira kita ada sesuatu dan nantinya kalau kita lagi berdiskusi atau apa terus dikerit, kesannya mencurigakan. Padahal yeah, gak pernah ada apa-apa ya. Mama ya, mama saksinya. Iya, karena kan kemana-mana sama saya. Selalu sebelum ada manajer yang perempuan sekarang ini, kemana-mana sama saya. Oh gitu, jadi mama tahu ya. Tahu. Dan fitnah atau fakta, kalau kamu kamu udah pernah tunangan dengan seseorang tapi gak jadi karena ditelikung. Mama langsung gini. Aku belum ngomong. Ngomong oh, gitu ya. Pedih, cukup pedih ya. Itu pedih, tapi kalau buat saya ya segala sesuatu seperti tadi kembali kepada Allah. Dan lelaki baik untuk perempuan baik, perempuan baik untuk laki-laki baik. Berapa minggu kamu bersedih hati waktu itu? Lupa sih, karena itu bertepatan sama salah satu momentum milestone yang cukup besar juga dalam karir aku, penyelenggara Piala Dunia. Jadi aku kebantu banget sama itu, fokusnya jadi berubah, kerjaan banget gitu. Andai-andai. Siapa? Speaker di siapa sih itu? Halo? Hati-hati.